tadi pada pukul 2 kita terima laporan dari masyarakat bahwa terjadi kebakaran di Cafe Gerasi Klasik di Jalan Suprapto Palangkaraya. Informasi masih belum dapat dipastikan, cuma tadi dari informasi dari saksi dari arah dapur. Oh, dari arah dapur ya? Siap. Alhamdulillah tadi kurang lebih 10 menit sudah bisa kita kuasai sepenuhnya dan tidak menyebar ke bangunan lain di sebelahnya. Kalau mungkin kita sendiri kan membuka 3 unit, punya IRP, ada tangki pemadam, terus emergency car sama ambulan. Dibantu dengan teman-teman lain dari Damkar Kota Palangkaraya, terus ada dari Damkar Tisut dan lain-lainnya. Mana bagian tengah, Pak? Belakang. Oh, di belakang. Oh. Itu apa yang jadi terbakar? Dari listrik atau kompor? Nggak tahu ya, belum tahu ya. Tapi ada suara ledakan ya, Mbak ya? Mbak, ada apinya lagi. Saat kejadian tadi ada pengunjung kafe ya? Udah mati lampunya, ada pintu. Oh, udah tutup ya? Oh, udah tutup. Oke. Dan namanya kan, Mbak? Ais. Dari bagian mana? Belakang. Kita berada ya.